tak hanya pandai dalam menciptakan makanan lezat, sederet chef ini juga luas banget tampil di depan kamera. Bahkan ada juga yang jadi selebriti loh. Penasaran ada siapa aja? Stay tuned! Nama Baek Jong-won tentunya udah gak asing lagi ya Yorobun. Seringkali tampil di layar kaca. Salah satu variety show-nya yang sangat populer ialah Baek Jong-won's Two Great Kings dan My Little Television. Saking sukses dan terkenalnya, ia berhasil mendirikan 26 restoran dan 169 outlet franchise. Jago masak, kaya, dan terkenal. Pasti banyak banget ya yang pingin jadi seperti Chef Baek Jong-won. Satu lagi, chef yang mulai merambah dunia hiburan lewat keikutsertaannya dalam program televisi. Chef Lee Young-bok memulai karirnya dalam program Take Care of My Refrigerator. Menu spesial yang ia sajikan ialah menu khas Chinese food. Pembawaannya yang easygoing dan supel cukup diserangi fansnya. Yang akhirnya, ia juga ambil bagian dalam acara Healing Camp. Dari jago masak, jadi terkenal ya! The last, Chef Choi Hyun-suk, yang tak hanya jago masak, tapi juga pandai di depan kamera. Parasnya yang terbilang tampan menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan, ia juga sempat menghebohkan para fansnya karena tampil dalam sebuah variety show bersama Sister. Dari ketiga chef tadi, yang mana nih yang jadi favorit Yorobun? Menarik banget kan informasi dari Kukiko TV ini? Don't forget subscribe ya! Biar nggak ketinggalan cerita dan informasi seputar update trending dan konten viral Korea lainnya. Hanya di Kukiko TV, kumpulan kisah Korea dalam satu tempat hanya di sini.